PP dibantu oleh Polres Sebarong berserta Kodim 1008 Tanjung beserta dengan Pertamina melakukan penyampaian SP3 terkait dengan penertiban bangunan-bangunan liar di sekitar Tugu Tanjung Puri. Jumlahnya, Pak? Jumlahnya total dari seluruhnya ada 30, tapi yang dieksekusi pada hari ini sekitar 15 bangunan. Sisanya akan dieksekusi pada tahap berikutnya, yaitu pada tanggal 1 Maret tahun 2017. Alasannya penundaan eksekusi untuk yang tahap 2 itu karena kami masih berkoordinasi dengan bagian hukum serta menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berapa tahun pian di sini Mas ya jualan? Setahunan. Sebelumnya memang tahu guys, sudah pada pacangan di gusur kayak ini lah. Banyak. Ada dapat suratnya lah pian waktu anak ma dibongkar ini. Ada. Kemarin ini anak belum lagi jualan. Tapi dilihat akan anak pian lah. Iya. Nah, jangan dilihat akan kadang memang bongkar akan kadang lawas sudah dibongkarnya. Kayaknya kalau bangun.